Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia lagi mulia ini kita sama-sama diberi kesempatan dan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sudut kesihatan tubuh badan dan keluangan lapangan masa untuk sama-sama berada di dalam majlis ilmu yang saya kira pada hari ini inilah kali pertama Anas saya menjejakkan kaki bukan saja ke pusat tarbiyah Unah ni, bahkan Sungai Petani Utara inilah kali pertama, walaupun Pinang tu dekat, selalu pi Sungai Petani Selatan saja. Ni Sungai Petani Utara, alhamdulillah Allah datangkan juga diri saya ni ke sini untuk sama-sama berkongsi. Nak kata ada ilmu tak ada, nak kata ada maklumat pengetahuan pun lebih kurang macam orang lain, tetapi sedikit sebanyak dapatlah saya berkongsi hal-hal yang disifatkan tadi dengan hadirin hadirat muslimin muslimat di sini. Yang pertama, terima kasih pendahuluan kepada saudara Anas kerana sudi menjemput saya untuk memberikan ceramah ataupun kuliah tentang tajuk kita hari ini yang saya kira tajuk yang cukup besar dan sukar untuk dikupas secara lebih mendalam. Tetapi sekadar pengetahuan, pengalaman dan sedikit kajian, insya-Allah pada pagi ini kita akan sama-sama dapat berkongsi pengalaman dan ilmu tersebut. Jadi tajuk kita ialah The Da Vinci Code, dan semua orang kenal dalam sejarah siapa itu Leonardo Da Vinci. Leonardo Da Vinci ini adalah salah seorang ahli karya seni yang berbangsa Itali yang cukup terkenal, yang mana selepas zaman beliau lahirlah tokoh-tokoh karya seni yang hampir sama kebolehan dan keistimewaan sama seperti beliau. Kalau kita nak rujuk, kita boleh tengok filem Ninja Turtle. Pernah tengok Ninja Turtle? Nama-nama keempat Ninja Turtle tu biasa merujuk kepada karyawan-karyawan seni daripada Itali kan. Yang ada huruf L tu Leonardo Da Vinci lah, Leonardo. Yang ada huruf D tu Donatello. Yang ada huruf R tu Raphael. Yang ada huruf M tu Michelangelo. Ha, semua tu nama-nama ahli-ahli ataupun karyawan seni yang diadaptasi melalui animasi ataupun kartun Ninja Turtle. Sekarang ni dah difilmkan kan, yang terbaru Ninja Turtle, boleh tengok kisah dia. Jadi berbalik kepada Da Vinci Code, sebenarnya kita perlu kembali kepada satu industri, iaitu industri media yang kita katakan perfilman ataupun hiburan yang paling terkemuka dan paling unggul serta ulung di dunia tak lain tak bukan ialah bumi Hollywood. Kita semua kenal Hollywood. Begitulah juga dengan Bollywood. Bollywood pun kita terkenal. Satu lagi yang jarang disebut ialah Kollywood. Pernah dengar tak Kollywood? Kollywood ni merujuk kepada siapa? Kalau Hollywood, dia merujuk kepada Amerika. Kalau Bollywood, dia merujuk kepada industri perfilman Hindustan di India. Kalau Kollywood pun sama, cuma dia lebih mendominasi ke arah filem Tamil. Ha, macam Rajinikan tu dia bukan Bollywood. Rajinikan tu dia Kollywood. Tetapi yang pasti kalau saya sebut plywood, semua orang kenal plywood lah dah. Itu saja semua orang kenal. Baik, apa maksud Hollywood? Hollywood ni sebenarnya ialah kayu suci. Sebenarnya kayu suci Hollywood ni dahulu dimiliki oleh salah seorang ahli penyihir terkenal. Jadi dengan kayu tersebut, dia dapat menggunakan sihirnya dan memanipulasikan fikiran-fikiran, minda-minda manusia agar mengikut setiap kata-kata dan arahan dia. Jadi hari ini adaptasi daripada kiasan kayu sihir tersebut digambarkan dalam bentuk industri media, sama ada hiburan ataupun nyanyian yang akan digunakan untuk diserap ke dalam fikiran-fikiran, untuk diserap ke dalam minda-minda anak muda,
di seluruh dunia, lebih-lebih lagi minda anak-anak muda Islam, agar dibuai, agar mereka ini sentiasa terangsang ke arah perkara-perkara yang Islam sifatkan hari ini sebagai lara, sebagai benda-benda yang lalai, benda-benda yang menjauhkan kita daripada mengingati Allah, benda-benda yang menjauhkan kita daripada mengingati syariat, lebih jauh lagi menjauhkan kita daripada mendekati agama kita sendiri, iaitu Islam. Bila sebut Hollywood tadi, maksudnya di dalamnya ada industri perfilman dan di dalamnya ada juga industri nyanyian. Yang inilah antara elemen-elemen yang cuba dibangkitkan oleh Hollywood sekarang menuju ke arah peristiwa akhir zaman. Kalau kita lihat filem-filem yang dihasilkan, nyanyian-nyanyian ataupun lagu yang dihasilkan banyak mengandungi unsur-unsur yang diselitkan mesej-mesej tertentu, terutamanya tentang ketibaan Dajjal itu sendiri. Saya ambil beberapa contoh yang paling mudah. Kita tentu pernah lihat sebuah filem sequel yang cukup hebat, yang dianggap sebagai antara the box office untuk era dan abad ini, iaitu Lord of the Ring. Semua orang pernah tengok sequel pertama, sequel kedua, sequel ketiga. Yang jelas kalau kita nak kaji dari sudut sejarah filem, tak ada pun filem ni mengarah kepada sejarah tertentu. Sama ada sejarah sesebuah kerajaan, tidak. Sejarah sesebuah negara pun tidak. Sejarah sesebuah agama pun tidak. Sebab bila kita menyebut dan menyentuh tentang sejarah, dia adalah benda lampau yang sudah pun berlaku dan berlalu. Tetapi corak, fragmen yang digambarkan dalam filem Lord of the Ring adalah sesuatu yang bukan telah dan yang kita kata dah berlalu, tetapi yang akan datang. Gambaran-gambaran tersebut semua dapat kita sikapi dengan baik melalui akal dan mata hati kalau kita jernihkan jiwa dan perasaan kita, meneliti setiap plot-plot cerita yang ada, dia lebih memang banyak menjurus kepada peristiwa yang akan berlaku di penghujung akhir zaman. Kalau kita tengok gambaran dalam filem tersebut, seumpamanya markas yang dimiliki oleh Sauron yang kita namakan sebagai Mordor. Mordor ni lebih merujuk kepada apa? Pulau yang diduduki dan didiami oleh Dajjal itu sendiri. Dan di pulau ataupun kediaman Mordor ni ada satu menara. Menara ni mirip macam Burj di Dubai kan? Tapi ada satu mata. Yang ni dinamakan Sauron. Sauron itulah yang mengawal setiap aktiviti yang berlaku, sama ada dalam kumpulan dia sendiri, dan dia menerobos masuk cuba memanipulasi setiap pemikiran, setiap pegangan, setiap akidah, setiap kepercayaan, setiap keyakinan yang di luar daripada kota moda juga. Jadi inilah yang kita nampak tentang gambaran Dajjal. Dalam tu juga ada yang disebut sebagai Isengard. Isengard ni sebenarnya merujuk kepada tembok Zulkarnain yang dia bina tu, tembok yang nak halang Ya'juj dan Ma'juj. Dalam Isengard tu ada tentera-tentera Wish King. Kalau kita tengok cari dalam filem tu, tentera Wish King itulah gambaran Ya'juj dan Ma'juj. Begitu juga ada seorang tua yang berpakaian serba putih, ada pedang, yang naik kuda tu nama Gandalf kan. Gandalf ni merujuk kepada Imam Mahdi. Dan juga seorang lagi pemuda, iaitu Aragorn. Aragorn tu merujuk kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi sambungan sebenarnya bagi apa ni filem Lord of the Ring tu, dia jadi kembali semula ke zaman silam. Bila kembali semula ke zaman silam, dia keluar Hobbit. The Hobbit tu, filem The Hobbit. Jadi dalam filem The Hobbit tu, dia ada watak Hobbit dengan watak Frodo. Frodo yang jadi pembawa cincin itulah Lord of the Ring tu. Tetapi kita perlu ingat benda yang diselitkan di sini. Inilah saya nak gambarkan hubungan yang kuat antara Samirah dengan Hollywood. Apa itu Samirah? Samirah merujuk kepada
tempat tinggal ataupun tempat asal Musa bin Zafar. Siapa Musa bin Zafar? Sezaman dengan Nabi Musa, Nabi Musa, Musa bin Imran. Ada satu lagi Musa nama Musa bin Zafar. Yang ni lah dikenal sebagai Samiri tu. Samiri yang buat patung tu, nama dia Musa bin Zafar. Kalau kita buka kitab tafsir, iaitu tafsir Ibnu Katsir, dia ada cerita tentang satu susuk tubuh personaliti yang nama Samiri itu, nama betul dia ialah Musa bin Zafar. Jadi dia dikenali sebagai Samiri, penisbahan atas nama tempat lahir dan asal dia negeri Samirah. Jadi bila kita lihat kepada Hobbit dan Frodo tu, siapa teman baik Frodo? Tak sekali dengan dia. Sam, bukan? Nama Sam ni begitu sinonim dalam setiap filem. Sam. Baik. Sekarang kita tinggalkan The Hobbit, saya akan pi lagi kepada satu filem lain, iaitu I Am Believe. Pernah tengok filem ni? Tak pernah tengok ah? I Am Believe ni lakonan siapa? Will Smith. Will Smith. I Am Believe. Dalam tu dia ada satu kisah yang manusia ni semua terkena satu jenis penyakit yang berbahaya. Satu penyakit yang kronik yang boleh membawa hilangnya nyawa, boleh membawa kematian. Tetapi nak cakap watak Will Smith ni dalam filem tu ialah Neville. Neville ni dia macam imun dengan penyakit. Marilah penyakit apa pun dia tak terkesan. Jadi dia imun, dialah satu-satunya dianggap sebagai penyelamat. Yang dia ni lah bekerja keras dalam filem tersebut, cari sumber-sumber perubatan, cari sumber-sumber ubat yang boleh tolong rawat orang-orang yang terkena penyakit kronik zaman tu. Tapi bila kita fikir tengok gaya penyakit yang dipaparkan tu lebih mirip kepada H1N1. Waktu tu pula filem tu keluar, memang penyakit H1N1 tengah mula tersebar. Jadi macam ada link dan sesuatu yang mereka sorok, hidden dan sembunyikan daripada kita. Jadi konteks paksi I Am Believe ni ialah anjing, teman setia kepada Neville, ataupun nama asal pelakon tu Will Smith ialah Sam. Anjing tu pun nama Sam. Sam masih lagi lekat dan sinonim. Begitu juga kalau kita tengok filem Transformer. Filem Transformer, hak lelaki tu, hak seolah menyelamat pun Sam juga. Tu Sam juga. Jadi banyak benda-benda yang melibatkan dengan nama Sam. Bahkan negara Amerika sendiri pun sinonim dengan negara Uncle Sam yang pakai topi panjang tu kan, yang pakai apa ni dia panggil, itulah Uncle Sam. Jadi ramai tak tahu Uncle Sam tu merujuk kepada siapa. Ingat Uncle Sam saja-saja, tapi Uncle Sam tu merujuk kepada Samiri zaman Nabi Musa lagi. Itulah Uncle Sam. Tapi Uncle Sam ni berbeza dengan Dr. Sam kita hak saya anak Malaysia dulu kan. Hak tahun 80-an kita dah menyanyi saya anak Malaysia tu, Dr. Sam lain, tak ada kena mengena. Ha, okey. Sekarang tu salah satu ataupun beberapa contoh tentang perkaitan filem-filem yang ada mesej-mesej tertentu. Contoh filem-filem lain saya ceritakan seperti filem King Kong. Kalau kita tengok filem King Kong, agak-agak mesej apa yang Dajjal nak bagi? Cerita binatang besar, tak ada kena-mengena. Tapi kalau kita tengok betul-betul perjelas dan halusi, kita tengok peta antara kru-kru ahli penggambaran, hak bawa kamera, hak bawa peta, hak bawa alat-alat rakaman nak pi tangkap apa? Nak pi tangkap, nak tengok gambar, nak buat liputan besar-besaran secara live, secara langsung King Kong. Tetapi gambaran perjalanan peta nak pi ke pulau King Kong tu ada mesej di situ kalau kita perhati. Seolah-olah macam Dajjal nak tunjuk pulau dia yang selama ni terselindung, selama ni tersembunyi. Walaupun bukan pada mesej pada King Kong tersebut. Atau mungkin King Kong tu dia nak gambar dia lah, paling hebat sekali, tak ada orang boleh lawan, mana tahu, wallahu alam. Begitu juga dengan filem antara yang dikatakan terbaru The Egyptian God. Egyptian God. Ni tanya Mat lah sebab dia yang bagi clue ni kat saya. Egyptian God tu pasal Tuhan Horus, Tuhan Isis, Tuhan Osiris, legenda-legenda purba Mesir dulu. Walaupun dia legenda, dia tetap ada hubungan dengan kekeluargaan sekarang. Nanti saya akan sebut
Siapakah lagi sakibaki keturunan Fir'aun? Siapakah lagi sakibaki keturunan Namrus? Dan pembesar-pembesar golongan elit daripada kedua-dua istana tersebut yang sedang mendominasi dan memerintah dunia kita sekarang. Kalau kita tengok lagi contoh filem lain, The Fifth Wave. Pernah tengok filem The Fifth Wave? The Fifth Wave ni ialah wave ni, kita kata apa? Macam wave radio kita ni lah. Ha, gelombang tu, lima gelombang. Sebenarnya dia nak cerita pasal teknologi HARP. HARP tu, H-A-A-R-P, High Frequency Active Aurora Research Program, yang sekarang ni pusat dia berada di Gekona, Alaska. Ada juga di Jika Marka, Peru. Ada juga di Norway. Ada juga di Sweden. Yang dikatakan dengan alat HARP ni mereka mampu buat hujan sendiri. Dengan alat HARP ni mereka boleh buat puting beliung. Dengan HARP mereka boleh buat ribut taufan. Dengan HARP mereka boleh buat tsunami. Bahkan dikatakan desas-desus setiap peristiwa, kita katakan bencana alam yang berlaku dalam dunia kita antara dekad-dekad awal ni lebih banyak merujuk kepada alat yang dikatakan sebagai HARP. Jadi itulah lima jenis gelombang yang digunakan untuk bencana-bencana alam tersebut. Jadi jangan kita fikir benda ni main-main. Sebab kita asyik duk main ya ke, betul ke tidak, orang lain dah lama dah naik ke bulan. Kita ya tidak, mari dah angin taufan. Kita ya tidak, tsunami baham kita dah. Jadi itulah takat kita duk main ya tidak, duk main fikir betul atau salah. Baik, sekarang kembali kepada bentuk beberapa lagu. Asyik filem saja dah. Kita pi ke beberapa lagu contoh yang ada unsur-unsur mesej yang nak disampaikan. Contoh bila kita sebut tengok filem Transformer tadi, yang jadi lagu base dan asas filem Transformer ni kumpulan Linkin Park kan. Tahu kumpulan Linkin Park? Penyanyi dia Mike Shinoda tu kan. Lagu tu ialah lagu Iridescent. Lagu Iridescent tu merujuk kepada pengagungan kepada apa? Pengagungan kepada fitrah diri sendiri. Maksudnya kita nak buat apa-apa keputusan, nak mengeluarkan pendapat atau pandangan hanya mengikut kata hati. Jangan dengar orang lain, tak ada panduan wahyu, tak ada panduan Nabi, tak ada panduan Rasul. Apa yang diri kata betul, betullah. Apa yang diri kata salah, salahlah. Konsep begini banyak terselindung di sebalik filem Hindustan kan. Kalau dia bercinta, bapak marah. Pergi jumpa orang, orang nasihat, dengarlah kata hati kamu, kata cinta dah. Tak payah dengar kata orang tua, last sekali hidup merempak, sedih apa, macam-macam lah. Baik, tu antara lagu lain yang paling awal ialah daripada MCR. Tahu MCR? My Chemical Romance, lagu The Black Parade. Lagu The Black Parade cukup sinonim dan memang saya minat. Bukan saja irama dan melodi dia bagus, tapi dia menceritakan tentang bab keluarnya Dajjal dengan 70 ribu Yahudi daripada Khurasan. Cuba perhatikan betul-betul bab dia, memang dia disambut oleh ahli-ahli golongan elit, golongan-golongan ternama, golongan-golongan bangsawan, artis-artis yang ditaja oleh dia, sama ada belah Freemason ataupun Illuminati, yang mana ada satu perarakan besar-besaran. Inilah gambarnya keluarnya Dajjal bersama 70 ribu Yahudi yang memakai toya lisah dari arah Khurasan. Benda ni diulang balik saja. Kalau kita tengok benda ni dah lama berlaku kepada individu-individu tertentu yang punya pattern yang sama dengan Dajjal. Dulu di Babylon, Namrud pernah melakukan satu perayaan dan perarakan besar-besaran. Ada gendang, ada pancaragan untuk umumkan dia sebagai itu Tuhan. Fir'aun pun dah buat di Mesir. Begitu juga dengan zaman Ashabul Kahfi. Raja di Kianusun dah umumkan malam hak dia buat pancaragam nak umum dia Tuhan. Malam tu jugalah tujuh pemuda lari menyembunyikan diri. Sebab tu sinonim Ashabul Kahfi dengan akhir zaman. Pattern kepada hidden Dajjal yang tersembunyi. Sebab Dajjal keluar akan ulang balik apa yang tiga individu ni dah buat sebelum ni. Iaitu Dajjal pun akan mengaku jadi Tuhan. Tapi sebelum tu dia mengaku jadi Nabi dulu. Nabi mana hak dia nak mengaku? Nabi Isa lah. Sebab tu memang tugas Nabi Isa turun bunuh Dajjal. Tak ada orang lain yang boleh bunuh. Hari ni hebat mana kita tak mampu nak bunuh Dajjal.
Teknologi kita tinggi, tak mampu nak bunuh Dajjal. Siapa yang boleh? Nabi Isa. Jadi sebelum Nabi Isa turun ke bumi, Dajjal nak mengaku diri jadi Nabi Isa. Jadi nak mengaku Dajjal sebagai Nabi Isa, dia kena punya pattern-pattern mukjizat yang sama dengan Nabi Isa. Nabi Isa boleh peridot orang mati, Dajjal pun boleh peridot orang mati. Nabi Isa boleh sembuhkan penyakit buta, Dajjal pun boleh sembuh buta. Kalau Nabi Isa boleh sembuh penyakit sopak, Dajjal boleh sembuh penyakit sopak. Tiba-tiba seorang tu amatlah tidak logik nak mengaku jadi Nabi Isa, sedangkan pattern mukjizat Nabi Musa tak ada pada dia. Hari ini berapa ramai penganut-penganut, orang-orang yang sesat, taksub kepada individu yang mengaku jadi Mahdi, yang mengaku jadi Nabi Isa. Cuba bayangkan kalau hari ini saya duduk depan, saya mengaku jadi Nabi Isa. Tapi bila tanya, ustaz cuba hidupkan orang mati, tak boleh. Ustaz cuba hidup cuba celikkan orang buta, tak boleh. Ustaz cuba sembuhkan penyakit sopak, tak boleh. Jadi bila tak boleh, tak boleh, tak boleh, takkanlah hang tak perasan lagi aku ni siapa? Imam Mahdi, Nabi Isa ke pembohong? Pembohong, tapi ada lagi hadut percaya tu. Dalam keadaan tu pun membohong, menipu, berdusta, ada orang percaya pada dia. Ini nak cakap kehebatan Dajjal dalam memanipulasi pemikiran dan otak kita sebelum dia benar-benar keluar mewujudkan fitnah untuk batang tubuh dia sendiri. Ambil lagu lain, lagu Frozen, pernah dengar? Lama dah Frozen ni, zaman Madonna dulu. Frozen ni kan dia duk menyanyi dekat padang pasir, kemudian bertukar jadi burung lang hitam, dia bertukar jadi anjing kan. Tapi dia ada satu sebut. Masa dia duk nyanyi-nyanyi tu, dia sebut dia sebut kau om. Sebenarnya dia sebut om. Om ni sama dengan Tuhan orang Hindu kan. Om orang Hindu dia sebut om tu, cuma dia larikan nak suruh orang jadi keliru. Kalau sebut om tu nampak sangat, jadi dia buat sebenarnya dia sedang mempersembahkan tarian kepada Tuhan kegelapan dia. Sebab tu dia bertukar jadi, dia jadi anjing, dia bertukar jadi burung gagak yang hitam. Antara lagu lain, Alejandro. Pernah dengar lagu Alejandro, Lady Gaga? Ha, Lady Gaga tu memang kaki dia dah. Memang kaki Illuminati dah. Lady Gaga. Lepas tu ada penyanyi-penyanyi lain seperti siapa lagi? Seperti Christina Aguilera. Ha, tu geng-geng dia lah. Madonna tak payah kira lah. Lepas tu geng-geng, kita katakan geng-geng hard rap ni. Macam Snoop Dogg, JZ, apa semua tu, geng-geng dia. Jadi ada juga antara kumpulan-kumpulan penyanyi yang mereka ni sedar diri yang mereka sedang dipergunakan oleh industri ni. Jadi mereka cuba kembali ke pangkal jalan. Tetapi apabila nak kembali, mesti mereka terpaksa melalui satu pengorbanan yang cukup besar. Yang ni dah dihadapi oleh contoh Marilyn Monroe. Dia kenal. Maksudnya nak tipu kes pembunuhan tu cerita biasa yang mereka boleh lakar. Antara contoh ialah kumpulan Nirvana, Kurt Cobain kan. Kurt Cobain, orang dakwa dia pi atas tingkat bangunan, tembak diri sendiri, jatuh. Mana mungkin orang duduk tengah puncak kegemilangan nak tembak diri sendiri. Walhasil apa yang terjadi, pistol yang berada di sebelah dia waktu kes pembunuhan tak sama dengan peluru ada dalam kepala. Maksudnya dia dibunuh lebih awal lagi. Begitu juga dengan Mr. Marijuana. Siapa Mr. Marijuana? Bob Marley. Bob Marley pun kena. Tupac Shakur pun kena. Michael Jackson pun kena juga. Ni antara orang-orang yang sempat sedar tapi cuba kembali, memang tak boleh buat apa lah. Bila dia tak kawal, seolah-olah satu demi satu penyanyi tersebut, artis tersebut akan dedahkan setiap perancangan dan gerakan mereka. Jadi cara yang terbaik, hapuskan lebih awal agar rahsia-rahsia masih dapat dibendung dan dilindungi. Okey, tu mukaddimah. Ni baru nak betul ni. Okey. Clue pertama kita tentang Da Vinci Code. Da Vinci Code ni adalah salah satu sebenarnya novel yang difilemkan. Dia sebenarnya novel. Novel dia memang tebal, 600 lebih halaman muka surat dia. Tetapi mengikut penulis-penulis, ini adalah karya kedua Dan Brown. Penulis dia siapa?
Dan Brown. Karya kedua dianggap sebagai trilogi thriller. Trilogi ni lebih kepada keagamaan dan disebut sebagai thriller, action. Jenis cari benda-benda yang dianggap luar kemampuan dan batasan manusia. Kenapa disebut karya kedua? Sebab dia ada tiga gabungan. Yang pertama, buku dia yang sebenar ialah berjudul Angel and Demon, Malaikat dan Iblis. Yang kedua tu baru Da Vinci Code. Dan yang terakhir ialah Solomon Key, iaitu kunci harta pembendaharaan Nabi Sulaiman. Tapi yang penting, ketiga-tiga watak-watak yang disusun secara rapi dan diadun dengan indah ni, hampir kesemuanya menceritakan tentang satu organisasi. Inilah yang disebut sebagai Priory of Sion, ataupun kita sebut biarawan Sion, ahli-ahli biarawan Sion. Siapa biarawan Sion ni? Biarawan Sion ini dikatakan dalam tarikh dan sejarah bermula ditubuhkan oleh Godfrey. Godfrey pun ada orang sebut, Godfrey pun ada orang sebut. Ataupun kalau kita nak ambil Godfrey tadi, Godfrey de Bouillard ataupun Godfrey de Bouillard. Ada setengah lahjah sebut bukan Godfrey, Godfrey de Bouillard. Pada tahun 1090 Masihi. Bila sebut 1090 Masihi dah ditubuhkan Priory of Sion ataupun biarawan Sion ni, waktu tu perang salib tak berlaku lagi. Baru nak bibit-bibit perang salib. Jadi kemudian biarawan-biarawan Sion inilah yang menubuhkan satu pasukan daripada kalangan elit tentera salib yang kita sebut Knight Templar. Ha, tu baru bermula Knight Templar. Jadi kumpulan ni 1090 Masihi. Jadi bila nak berlangsung perang salib tu, mereka pun masuk dalam kumpulan elit tentera perang salib yang dinamakan The Knight Templar. Jadi bila mereka menjarah bumi Jerusalem, bumi Palestin, jadi mereka menemui apa? Di bawah tapak Masjidil Aqsa tu, mereka menemui himpunan, timbunan buku-buku sihir. Buku-buku sihir ni ialah buku-buku sihir yang terdapat pada zaman Nabi Sulaiman. Dulu Nabi Sulaiman waktu dia memerintah Jerusalem ni, dia buat akta. Jadi ahli-ahli sihir dan pengamal-pengamal sihir ni dia kena tangkap sekiranya sihir dia tu berlawanan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi Sulaiman, dan buku-buku dia ni disita dan dirampas. Jadi tuan punya buku dipenjara, buku tadi dihimpunkan dan diletak di bawah Masjidil Aqsa. Jadi bila Nabi Sulaiman meninggal, tak ada seorang pun tahu buku tu duduk bawah tu. Nabi Sulaiman tak hancurkan, tak musnahkan, tak bakar, tak lebur. Tapi dia simpan bawah tu tanpa pengetahuan orang lain. Jadi bila Knight Templar tadi menjarah, dia korek situ, dia gali sini, akhirnya dia bertemu dengan satu bilik rahsia tu. Jadi situlah dia menjumpai buku-buku sihir rahsia yang pernah diamalkan oleh penyihir-penyihir zaman Nabi Sulaiman. Bahkan sebenar ajaran sihir tu bukan ajaran-ajaran Nabi Sulaiman. Memang ditulis zaman Nabi Sulaiman, tapi lebih awal dialah kepercayaan-kepercayaan paganisme kuno zaman Mesir purba lagi, zaman Fir'aun lagi ilmu tu. Jadi bila zaman Fir'aun, kita kena naik sikit ke atas, dia pergi ke zaman Nabi Musa lagi ilmu tu. Tapi tak dibukukan lagi. Jadi orang duk terima ilmu tersebut secara riwayat, secara tasalsul, secara keturunan. Jadi hak betul-betul ditulis pada zaman Nabi Sulaiman dan letak bawah tu. Jadi mereka jumpa benda ni. Jadi untuk mengelabui mata masyarakat dunia, mereka create satu filem The National Treasure. National Treasure, lakonan Nicolas Cage tu. Tahu Nicolas Cage? Kalau tak kenal, hak berlakon Con Air tu. Con Air kan, hak dia orang-orang tawanan duk atas kapal terbang tu, Nicolas Cage kan. Dia juga pelakon The National Treasure. Tapi dalam tu, last kali dia jumpa apa? Dalam filem tu tunjuk. Jumpa macam kakak-kakak mah, patung-patung mah. Tapi hak sebenarnya, buku-buku sihir tu lah. Jadi, geng Knight Templar yang asal ni agama apa? Asal Kristian. Tapi bila jumpa buku tu, mereka amalkan ajaran-ajaran sihir paganisme kuno zaman Fir'aun,
mereka dah jadi tak ada agama. Walaupun di luar depan mata masyarakat aku Kristian, tapi asalnya mereka mula menjadi penyembah iblis dan syaitan. Sekarang ni pun amalan ni mereka ada hubungan yang cukup kuat dengan dimensi syaitan, mereka ada hubungan yang cukup kuat dengan dimensi iblis. Jadi pertama kali saya nak war-warkan di sini bahawa pemerintah-pemerintah dunia yang sedang menakluk dan mendominasi anda hari ini memang tak ada agama pun. Mereka sebenarnya berselindung di sebalik nama agama, tetapi hakikatnya mereka adalah penyembah-penyembah syaitan, mereka adalah penyembah-penyembah iblis yang siap untuk menunggu raja terakhir mereka iaitu Dajjal. Baik, kembali. Jadi bila dah menjarah Jerusalem, otomatik Godfrey di Boiler tadi, dia angkat diri dia jadi raja pertama yang memerintah Palestin. Ini berlaku pada tahun 1099. Jadi beza berapa tahun dengan penubuhan dia tadi? 1090, 1099. Jadi dialah yang start. Bila dia start, dia nak bawa balik ilmu ni, dia nak kembangkan. Dia nak kembangkan. Jadi bila dia ni agama Kristian, mereka ada satu pegangan akidah yang cukup berbeza dengan gereja Vatikan. Ini kita nak pecah Da Vinci Code ni. Sebab gereja Vatikan seolah-olah diwujudkan, diasaskan atas amanah dan wasiat Nabi Isa alaihi salam kepada Saint Peter. Saint Peter itulah yang menubuhkan gereja Katolik Roma di Vatikan. Tetapi yang jadi masalah bagi pegangan kumpulan Knight Templar, mereka mempercayai bahawa Nabi Isa ni sebelum dia disalib, sebelum dia mati, sebelum dia diangkat, dia pernah ada hubungan dengan seorang perempuan dan dikatakan perempuan ni isteri dia. Yang inilah disebut dalam kitab-kitab Kristian dan perbahasan Da Vinci Code ialah Maria Magdalena. Nah, siapa Maria Magdalena ni? Jadi mereka ni bukan arah Vatikan, mereka ni arah Maria Magdalena. Jadi Maria Magdalena ni dia melarikan diri seolah-olah bawa keturunan hak dia kandung anak hasil dengan Nabi Isa atau Yesus ni ke selatan Perancis. Di situlah dia menubuhkan gereja yang dinamakan gereja Ibu Maria. Bukan Maria tu merujuk kepada Maria mak Nabi Isa sebenarnya, tapi Maria Magdalena. Dia berada di mana? Di Rennes Le Chantau. Dia sebut di pergigian kaki gunung lah. Kaki gunung Rennes di Perancis Selatan. Jadi bila tu pusat yang menjadi inti kepercayaan dan akidah dia, dia nak bawa benda yang dia dapat ni yang pertama kali negara Eropah ialah negara Perancis. Dia nak bawa di Perancis. Jadi bila dia bawa di Perancis, Raja Perancis pada masa tu iaitu Raja Philip dengan pop mereka yang paling agung iaitu Pop Clement mula merasakan ajaran ni boleh membahayakan akidah, boleh membahayakan kepercayaan. Sebab memang gereja Ibu Maria Magdalena memang akan lari jauh dengan apa yang diyakini dan diimami oleh gereja-gereja Katolik Vatikan. Kita sebut lepas ni apa perbezaan tersebut. Sekarang bila dia bawa pergi ke Perancis, dia pun dah meninggal, tugas dia diambil oleh salah seorang ahli baru yang diberi nama Jacques de Molay. Jacques de Molay ni dia kemudian dibunuh. Dia ditangkap, dia dibunuh, dia disalib pada tahun 1137 di Perancis. Yang kemudian inilah ahli-ahli bawah dia mula rasa terancam, terganggu, dia melarikan diri. Bila melarikan diri itulah mereka mula menubuhkan dua buah lagi kumpulan elit. Tak nama Knight Templar dah, walaupun asalnya Knight Templar. Inilah disebut Freemason dengan Illuminati. Freemason tu lebih awal lagi. Freemason tu tertubuh di mana? Freemason tu tertubuh di Scotland oleh kumpulan The Scottish Rite. Tetapi yang Illuminati tertubuh di Bavaria. Bavaria ni duduk di mana? Bavaria duduk di mana? Takkan tak boleh detect Bavaria. Syarikat permotoran Auto Bavaria, sinonim dengan kereta apa? BMW dan Mercedes di Jerman. Bavaria di Jerman. Jadi di Jerman lah awal tertubuhnya Illuminati. Freemason di Scotland, Scottish Rite. Jadi zaman tu bila mula berlaku penolakan sama dengan Perancis,
Bila Jacques Dumolay hak dibunuh 1137 tadi, mula dibunuh bila kerajaan Perancis rasa terancam dengan akidah ataupun ideologi ni, begitu juga di Jerman. Bila wujudnya Illuminati nak bawa benda yang sama, mereka ni dihalau, mereka dikejar, mereka ditangkap, mereka dibunuh, lalu mereka menyembunyikan diri di bawah satu pertubuhan agama yang disebut Freemasonry Protestant. Freemason di bawah aliran bukan Katolik, sebab Katolik memang berlawanan Protestant. Bila sebut Protestant tu memang orang yang suka protes, memang suka geng-geng protes, sebab tu nama dia Protestant. Dia protes hak Katolik tu. Jadi di bawah ni lah, dia di bawah dukungan satu maharaja yang cukup agung, Maharaja Frederick I, pemimpin pertama kerajaan Prusia. Ni hak, kalau hak berumur depan saya ni belajar sejarah dulu, pernah dengar tak kerajaan Prusia? Bukan Rusia, Prusia. Ha, Anas pun tak pernah dengar kot. Ada hak umur-umur lama kah? Belajar sejarah dulu, pernah dengar kerajaan Prusia? Wah, tak pernah tu. Mak jauh sekali lah, mak muda lagi. Balik cek balik kerajaan Prusia ni. Jadi itulah bermula, lepas tu berkembang lah. Lah ni macam-macam lah, ada kan? Macam-macam adalah ni. Rosicrucian, hak pecahan-pecahan dia. Kemudian nama seperti Literal Commission, kemudian nama-nama seperti Rosicrucian yang kita sebut, Literal Commission, Bohemian Grove. Bohemian Grove ni lagi teruk, dia ada lambang burung hantu. Burung hantu yang besar, patung ni, lambang burung hantu, pernah tengok tak burung hantu yang macam mana? Pernah tengok tak pasukan bola sepak Inggeris, Sheffield Wednesday? Bola sepak Inggeris, Sheffield Wednesday, gambar burung hantu. Jadi burung hantu besar tu mereka buat upacara macam tawaf telanjang bulat. Tak pakai baju, tak pakai apa, ada hari upacara ritual tertentu mereka akan keliling, dikelilingi oleh api-api di bawah tapak kaki burung tu. Ini nak cakap ajaran-ajaran sesat mereka yang ada hubungan link ritual ibadah dengan iblis dan syaitan. Baik, fahamlah setakat ni nak bermula. Baik, sekarang ni kalau masih kurang faham tentang Freemason, hak kata Scottish Rite tadi, bagaimana nak bermula macam ni? Saya nak pi lebih awal, nak suruh senang faham. Baik, kita pi zaman Nabi Ibrahim senang. Zaman Nabi Ibrahim sebenarnya watak-watak cuping-cuping Freemason dah ada dah. Agak-agak siapa pemula? Hak Nabi Ibrahim nak lawan tu lah yang Allah suruh tarbiyah jadi orang baik. Siapa? Namrus. Freemason cuma tak dinamakan. Tetapi aliran-aliran pergerakan dan pelaksanaan dalam kerajaan, kerajaan Namrus tu memang hak sama macam Freemason dah. Sebab itulah ni, mereka nak apa? Nak jarah Baghdad. Antara tujuan utama mereka nak serang Baghdad, minyak tu nombor berapa dah? Atas nama Islam nombor berapa dah? Mereka nak pi balik tempat asal istana, istana Namrus tu. Mereka nak cari balik Stargate of Babel. Stargate of Babel. Stargate ni lah yang boleh menghasilkan spiral vortex. Pening lagi tak? Spiral vortex ni dia macam pusingan aura. Pusingan aura yang boleh buka pintu dimensi lain di alam langit. Macam hari ni mudah bicara macam ni. Kita pun ada spiral vortex. Semua ada spiral vortex. Spiral vortex kita ialah tawaf di Ka'bah. Tawaf di Kaabah tu, bila kita tawaf tu, dia menghasilkan aura. Aura ni disebut aura positif. Semua benda yang baik yang kita buat hari ni menghasilkan aura positif. Aura positif ni lah yang akan menghasilkan spiral vortex untuk dihantar ke alam atas. Sebab tu, kita hari ni, bila kita buat benda-benda yang baik, benda-benda yang soleh, dia menghasilkan aura, getaran kebaikan tu. Sebab tu, Nabi minta di setiap tempat ni banyak didirikan masjid. Pusat aura spiral vortex ditarik ialah, bila bina masjid, jangan tinggal dua benda, kubah dan menara. Ni tempat yang nak tarik. Jadi, bila duduk dalam masjid, amalan-amalan jahat kebaik yang kita buat, kita semayang, aura positif. Kita berzikir positif, baca Quran positif, berwirid positif, majlis ilmu positif. Jadi benda-benda tu akan dibuat spiral vortex dan terus naik. Tetapi dalam masa yang sama, mereka juga ada spiral vortex. Spiral vortex mereka ialah tiang-tiang obelix. Nah, tengok tak? Tiang yang besar,
tiru saja-saja ada piramid kecil kat atas. Banyak tempat kan? Putrajaya ada tak? Putrajaya ada. Banyak tempat tiang obelik. Sebenarnya tiang obelik sama fungsi macam menara. Cuma dia untuk tarik yang negatif ke positif? Yang negatif. Untuk tarik yang negatif. Sebab tu mereka runtuhkan bangunan WTC. Sebab di tengah-tengah WTC itu ada apa? The Spare, Spherical Caryatid. The Spare tu nama umum dia. Yang betul ialah Spherical Caryatid. Siapa yang jadi management yang buat semua tu? Orang Jepun tu. Mizuru Yamasaki. Mizuru Yamasaki lah yang jadi arkitek buat bangunan WTC dan Spherical Vortex. Spherical Vortex ni buat kat Jerman ni, kat Bavaria tu. Benda ni sama juga, dia berpusing mengikut arah tawaf. Dia pun tahu, Dajjal tahu, Iblis tahu sistem ni yang boleh tarik. Boleh tarik hak negatif. Jadi untuk menghasilkan negatif yang banyak, nak lawan hak kita buat hak baik, dia hanya perlu duduk lagu ni. Dia tak perlu bekerja. Yang perlu bekerja ialah sediakan benda-benda materialisme yang melarakan anak-anak orang Islam yang tolong buat. Hari ni buat kelab malam, kita pun pergi. Positif ke negatif agak-agak keluar? Kita buat kelab dandut, orang Islam juga pergi. Kita buat nombor ekor, orang Islam pergi pangkah. Kita buat sport toto, orang Islam pergi tanda. Agak-agak positif ke negatif? Negatif. Jadi hak duk menyanyi melalak konsert sana konsert situ, dia pun duk macam ni saja. Kita yang tolong buat untuk menghasilkan aura tu. Kalau kita faham. Sebab tu hari ni bila ditanya tentang unsur yang sama. Unsur yang sama, kita sebut sikit tentang Malaysia sekarang. Bila kita tengok, kita mempersembahkan, cuba memperkenalkan konsep hukum hudud. Bila sebut hukum hudud, patutnya orang kafir tu duk diam-diam lah. Ada kena-mengena tak dengan dia? Tak ada kena-mengena. Tapi pasal apa dia bising dan takut sangat? Pasal apa dia bising dan takut sangat? Kalau kata-kata mencuri, dia tak kena kerat tangan. Kalau kata dia berzina, dia tak kena rejam, dia tak kena sebat. Tapi pasal apa depa yang jadi hangat sangat ni? Boleh fikir tak pasal apa? Cukup senang. Bila hukum hudud dilaksana dan dibuat, orang akan jadi baik. Orang akan jadi baik. Lepas ni siapa nak pi pangkas pak toto depa? Lepas ni siapa nak pi down habis punca, down habis sumber, down habis pendapatan. Sekarang ni hak duk laku, hak duk meriah ni siapa hak duk pi? Kita hak duk memeriahkan tempat tu. Bila laksana benda ni, orang jadi takut, orang jadi baik, downlah dia. Dia bukan takut hak dia nak kena potong tu, dia takut ekonomi, dia takut sumber dia hilang. Di mana-mana pun, kalau orang dah jadi baik, siapa agak-agak nak pi lagi tempat lagu tu? Bila orang dah jadi baik, lain ni orang tak baik. Bila kita nak buat hak baik, orang tu halang lah, orang ni duk kata lagu tu, nak kata ni. Dia tak nampak benda hak tersirat di depan. Baik, kembali Ibrahim. Nabi Ibrahim ada dua orang isteri. Saya malah cerita dua orang lagi, biarlah. Satu dia jadi khilaf pula kan. Baik, yang confirm ialah Sarah dengan Hajar. Melalui Sarah dapat Nabi Ishak. Melalui Hajar dapat Nabi Ismail. Antara Ismail dengan Ishak, siapa lebih tua? Siapa lebih tua? Ismail lebih tua 7 tahun daripada Ishak. Maksudnya Nabi Ismail hari ini 7 tahun baru lahir Nabi Ishak. Jadi Nabi Ishak kahwin isteri Nabi Ishak, nama? Takkan Nabi Ibrahim saja tahu nama. Isteri Nabi Ishak Rifqah. Rifqah dapat 2 orang anak kembar. Kembar yang sulung abang nama Aisu, yang adik nama Nabi Yaqub. Baik. Aisu ni yang dikenali sebagai Abu Rum, bapa kepada bangsa Rum. Sebab dia macam ni. Dulu bila dia ni 2 beradik, jadi Nabi Ishak ni sebenarnya apa yang berlaku pada Nabi Yaqub ni telah berlaku pada dia masa kecil. Jadi Nabi Ishak ni lebih beri perhatian pada Aisu ke pada Yaqub? Lebih beri perhatian pada Yaqub, adik hak bongsu.
Jadi Aisu ni macam iri hati, macam kalau aku duk benar mereka duk dua orang ni, takut Aisu ni buat benda-benda hak tak patut pada adik dia Yakub. Jadi dia minta Yakub ni pergi kembali semula ke tanah, ke tanah asal bapak dia Nabi Ibrahim dulu, iaitu di Babylon. Di sini ada bapak saudara dia nama Laman. Jadi Laman ada di situ, Laman dia pun pilah. Jadi Aisu ni dia mula lari sebab adik dia tak ada dah. Dia rasa macam bapak dia tak sayang, pelari adik dia ni semata-mata tuduh dia ni. Dia pun lari pi ke arah Rom. Rom tu jadi Abu Rom, orang-orang Eropah sekarang lah. Jadi bila dah masalah tu reda, jadi bapak saudara yang nama Laman tadi ada dua orang anak. Seorang nama Layah, kakak, adik yang kedua nama Rahil. Jadi masa duduk situ, Nabi Yakub ni berkenan dengan kakak ke adik? Dia berkenan dengan adik hak nama Rahil. Tetapi tengok gaya Nabi Yakub tadi, bapak saudara yang nama Laman tu kata hang nak kahwin ke? Kalau nak kahwin, nak suruh kahwin dengan anak dia. Tapi dia tak deh baca isi hati dan cita rasa nak ke hak adik. Tapi dia suruh kahwin dengan kakak. Jadi kahwin dengan kakak Layah. Bila kahwin dengan Layah, Laman tengok macam tak seronok, macam tak menjiwai hasil perkongsian ni. Kahwin dua lah senang. Anah boleh ceritalah pasal ni. Okey. Baik. Kahwin dua orang. Jadi nak balik semula ni ke tempat bapak dia Nabi Ishak. Jadi bawa dua orang isteri, satu nama Layah hak sulung, dua nama Rahil. Tapi bapak saudara Laman ni tak puas hati, dia dua-dua dia hantar orang gaji, bibik lah. Untuk Layah nama apa? Nama Zalfah. Dan untuk Rahil nama Balhah. Jadi perjalanan yang dilakukan ni seorang lelaki, empat wanita. Layah dengan orang gaji dia, peneman dia nama Zalfah, dan Rahil dengan peneman dia nama Balhah. Jadi dua orang isteri bila sampai di sana kahwin semua. Jadi empat-empat pula nah. Empat-empat kahwin. Jadi isteri ada Layah, ada Rahil, ada Zalfah, ada Balhah. Empat orang sekaligus. Syariat zaman tu boleh kahwin dua orang adik-beradik dalam masa yang sama. Jangan duk buat perangai hari ni nak buat juga. Pak Cik Din, saya tengok dua-dua anak pak cik tu, cantik dua-dua tu, macam mana kira dua-dua. Cantik macam mana pun hang boleh kahwin dengan yang kedua selepas salah seorang mati atau diceraikan. Jadi itu syariat zaman tu, tak ada masalah. Jadi inilah yang dikatakan keturunan 12 Bani Israel itu terhasil daripada Nabi Yakub melalui isteri pertama Layah tadi, lahirlah Raubin, Syam'un, Lewi, Yahuza, Yakashi, Zabulun, 6 orang. Daripada Rahil 2 orang, Nabi Yusuf alaihi salam dengan adik dia Bunyamin. Daripada Zalfah 2 orang, Jad dengan Ashir. Daripada Balhah 2 orang, Dan Naftali. Jadi ada Raubin, Syam'un, Lewi, Yahuza, Yakashi, Zabulun, Yusuf, Bunyamin, Jad, Ashir, Dan Naftali. 12 orang. Inilah asal 12 keturunan Bani Israel. 12 inilah. Pasal apa Bani Israel? Bani anak-anak Israel. Anak-anak Israel. Jadi Israel merujuk pada siapa? Nabi Yakub lah. Pasal apa dia digelar Israel? Asal bahasa Ibrani, Isra tu ialah hamba il Tuhan, hamba Tuhan. Nisbah bahasa Arab, Israel tu Abdullah. Tapi Israel dalam peta minda orang Yahudi lain. Sebab kalau kita buka kitab Genesis, bab pembentukan alam semesta, kitab Injil ni, dalam tu diceritakan bahawa satu masa Allah turun ke bumi. Ini Israeliat karuk-maruk mereka lah ni. Ni cerita karuk yang saya nak cerita ni. Allah turun ke bumi menjelma jadi manusia macam malaikat menurunkan wahyu pada Nabi-Nabi. Jadi bila Allah yang menjelma jadi manusia jumpa dengan Nabi Yakub, dia ajak Nabi Yakub bergusti dengan dia. Nampak pun tak logik dah kan. Dia ajak Nabi Yakub bergusti. Jadi bergusti punya bergusti, akhirnya Nabi Yakub smack down Tuhan. Bila Nabi Yakub smack down Tuhan, patah paha Tuhan. Bila patah, Tuhan mengaku kalah. Logik ke tak cerita?
Bila Tuhan mengaku kalah, baru Tuhan kata, mulai hari ini kamu bukan lagi dinamakan Yakub, tetapi dinamakan Israel kerana berjaya mengalahkan Tuhan. Jadi makna Israel dalam peta minda Yahudi Zionis sekarang bermaksud yang mengalahkan tu Tuhan. Sebab tu sifat dia hari ini memang hari-hari mencabar tu Tuhan. Sebab dalam kepala dia ni kumpulan manusia yang boleh mengalahkan Tuhan dulu. Walaupun cerita dia reka sendiri. Jadi daripada 12 Bani Israel, inilah hak betul-betul Bani Israel. Tapi dewasa ini telah wujud Bani Israel yang ketiga. Mari mana keturunan yang ke-13 ni? Keturunan ke-13 betul macam ni. Tu saya nak tarik balik tadi Musa bin Zafar As-Samiri. Lepas dia dihalau daripada kumpulan Nabi-Nabi Musa, orang beriman, Nabi Musa dengan Nabi Harun nak menghala ke Palestin. Jadi dia kena halau kan dari geng tu, dia bawa diri. Bila dia bawa diri, dia bawa sebahagian orang hak nak ikut dia ni. Bani Israel juga asal kan, hak nak ikut dia ke arah timur. Ke arah timur, hak ni lah yang dia lalu pi mana? Dia lalu pi tamadun-tamadun yang wujud sepanjang perjalanan. Bila dia lalu, dia pi ke tamadun Indus pada waktu tu. Tamadun Indus ni siapa? Tamadun Indus. Orang-orang Arya, orang-orang India. Sebab itulah ni, dia bawa sentimen yang sama waktu dihalau oleh Musa. Dia buat patung apa tu? Patung lembu. Pasal apa lah ni tamadun Indus, orang-orang Hindi, orang-orang India sinonim dengan binatang tu. Itulah sejarah dia. Senang saja. Yang dibawa siapa? Samiri itulah, yang mangkuk hayun tu yang bawa. Jadi dia bawa last sekali dia menginap di satu tempat yang paling jauh di kawasan Eropah Timur. Hak inilah yang dikatakan kawasan pergunungan Kaukasus. Hak ada tembok Zulkarnain tu. Ha, dia inilah asalnya. Bila dia ni bawa banyak geng lelaki, mereka berasimilasi dengan penduduk setempat dan berkahwin dengan perempuan tempatan. Jadi bila berkahwin dengan perempuan tempatan, jurai keturunan sudah tak kuat. Sebab satu-satu keturunan lebih kuat jurai keturunan belah ibu atau bapa. Dia belah ibu lebih kuat. Jadi bila dia ni lelaki kahwin dengan perempuan yang tempatan, jadi memanglah asal Bani Israel. Tapi dia dah jadi Yahudi hybrid kita panggil. Apa itu hybrid? Kereta kita lah hybrid tu. Apa maksud hybrid? Dia campuran lah. Boleh guna minyak, boleh guna bateri hybrid, teori hybrid. Album kedua Linkin Park, tak pernah dengar? Album kedua Linkin Park kan teori apa, hybrid teori. Sebab tu lagu-lagu dia In The End, lagu dia Fan, jenis-jenis lagu ada message kan. Baik, bila dia berasimilasi, jadilah Yahudi sekarang. Bila anda baca majalah ke makalah, baca dalam internet, ada tiga jenis Yahudi. Pertama disebut Yahudi Ashkenazi. Yang kedua, Yahudi Mizrahi. Yang ketiga, sebahagian Yahudi Safardi. Jadi ada Ashkenazi, ada Mizrahi, ada Safardi. Jadi Ashkenazi inilah yang banyak melahirkan Yahudi-Yahudi hak bijak sepanjang zaman. Antara contoh, Karl Marx, Rusia, Ashkenazi. Hak buat window, siapa buat window? Bill Gates, Ashkenazi. Kemudian Hitler, Ashkenazi. Albert Einstein, Ashkenazi. Maksudnya orang-orang hebat tu banyak Yahudi Ashkenazi. Jadi mereka itulah Yahudi-Yahudi hybrid. Hak asal dulu ni, kita cerita hak zaman lah ni. Hak asal dulu tah mereka bertempat di satu tempat nama Armenia. Hak inilah yang disebut sebagai gerbang Kaukasus. Gerbang Kaukasus. Jadi mereka pecah gerbang ni, gerbang Iberia, mereka naik ke arah utara. Mereka mula pi ke negara-negara Skandinavia. Tahu negara Skandinavia? Negara seperti Sweden, Norway, Finland, Ireland, Luxembourg. Ha, tu negara-negara Skandinavia. Kalau Piala Dunia ada penyokong-penyokong pakai topi hak tanduk panjang tu. Orang-orang Viking. Kan ada filem Astro. Tak? Filem Astro tu Viking kan? Asal orang Viking. Itulah asal dia. Kemudian mereka ni menghala ke arah depa kan Eropah Timur. Mereka pi ke Eropah Barat. Inilah sejarah mereka tukar, mereka asal Yahudi tu mereka tukar seolah-olah mereka ni jadi bangsa Anglo-Saxon. Apa bangsa Anglo-Saxon?
Anglo-Saxon ni ialah bangsa-bangsa yang didominasi oleh kepulauan British sekarang. Kan zaman tu ada Wales tak ada lagi kot. Yang ada Scotland, Ireland dengan British. Zaman mereka sampai tu zaman orang duk berebut tanah. Raja ni nak tanah ni, raja ni nak tanah ni. Adaptasi cukup mudah, tengok filem Braveheart. Zaman Braveheart tu lah. William Wallace. Siapa pelakon dia? Mel Gibson tak? Nak tengok filem Braveheart. Antara dikatakan pelakon yang paling ramai guna pelakon abad ni. Braveheart tu zaman tu lah. Zaman Raja Scotland duk berlawan, hak ni Raja England duk berebut tanah, mereka sampai. Hak ni lah dinamakan The Scottish Rite. Scottish Rite lah buat Freemason tu. Sebab tanah tempat mereka mula-mula jenamakan Freemason tu sekarang ni di bawah negara Scotland. Jadi bila dah digabungkan semua negara-negara yang berperang, jadi Scotland pun bawah Raja England, Ireland Raja England, Wales hari ni pun bawah England. Jadi bila demikian, yang memerintah ialah King Raja England paling terkenal dalam sejarah, King Arthur kan? King Arthur. Tetapi yang jadi masalah, penasihat King Arthur tu siapa? Siapa penasihat King Arthur? Merlin. Merlin pun ada filem juga kan? Merlin itulah orang kata Dajjal tu. Dajjal kan dia boleh ubah-ubah dia ni. Jadi Dajjal untuk zaman tu Merlin lah. Sebab tu dia tak mati-mati, tapi dia tinggal satu mercu tanda, Stonehenge. Adakan padang yang besar, ada batu besar-besar dia susun. Dia susun berdiri menegak tu, batu Stonehenge. Batu tu bukan ambil kat England, batu tu ambil di island. Siapa punggah agak-agak? Siapa punggah batu tu? Sebenarnya ada benda bawah batu tu. Saya malas cerita lagi ni, saya nak suruh Anas panggil kali kedua. Ada benda tu. Ada benda dengan hadis Nabi sebut, bila Ya'juj Ma'juj keluar, mereka akan menguasai tempat-tempat ataupun sumber air. Ada benda bawah Stonehenge tu. Baik. Sekarang bila dah tu, itulah saya nak sebut apa Freemason bermula. Jadi hari ni kalau kita tengok negara bawah Commonwealth lah kan, bawah British ni, hak pulau sekali dengan British ni ada Scotland, Ireland, Wales dan England. Tapi kalau dia main bola sepak, mereka boleh bercerai. Maksudnya dalam bola sepak, Scotland pun boleh masuk Piala Dunia, England boleh masuk, Wales boleh masuk walaupun tak dapat masuk lagi. Ireland pernah masuk. Dulu ada Ireland Utara, tapi lah ni Republic Ireland saja. Tapi bila sukan Olimpik, mereka tak boleh pecah. Walaupun saya rakyat Scotland, saya tak boleh mewakili Scotland, saya kena mewakili England. Mana ada sukan Olimpik ada Scotland, ada Ireland? Tak ada. Dia akan jadi kena duduk bawah empat tu. Tapi Piala Dunia tak apa. Hari ni baru tahu ke? Tak apalah. Tahu pun okey dah lah. Tak. Takut tengok, takkan Scotland tak dapat pingat sukan Olimpik. Duk cari memang tak jumpa lah Scotland, Ireland apa. Memang dia kena duduk bawah tu. Okey. Sekarang kita dah faham sejarah tentang asal nak keluarnya benda ni sampai tertubuhnya Freemason. Sekarang baru kembali hak asal ni, banyak dah lari ni. Ni Da Vinci Code. Okey, sekarang ni bahasa yang mudah, Dan Brown cuba nak tembus satu yang dianggap hegemony. Apa hegemony? Satu kekuatan inti sebenar kepercayaan. Bahawa sebelum ni orang-orang yang beraliran Roman Katolik di Rom, bahawa Nabi Isa tidak mempunyai isteri. Bila tak ada isteri, apatah lagi untuk mempunyai anak atau keturunan. Yang jadi perbahasan ialah antara kita dengan dia, Roman Katolik, ialah tentang bab disalib atau tidaknya Nabi Isa. Tu saja. Kita Nabi Isa terus dianggap, dia dianggap Nabi Isa kena salib, kemudian dihidupkan balik, baru diangkat dan akan turun sebagai Juruselamat dan Mesiah. Kita pun meyakini Nabi Isa akan turun. Tapi yang berbeza dengan Katolik ialah tentang isu penyaliban. Yang jadi berbeza antara kita juga dengan grup Maria Magdalena tadi, mereka meyakini bahawa Maria Magdalena ni kahwin senyap-senyap dengan Nabi Isa sebelum berlaku kes penyaliban tu. Jadi kahwin senyap-senyap dengan Nabi Isa dalam masa yang sama sebelum berlaku kes penyaliban, Maria tu sedang mengandungkan anak ataupun keturunan Nabi Isa, ataupun dia sebut sebagai Jesus. Yang inilah disebut sebagai The Holy Grail. The Holy Grail, bekas yang suci. Bekas yang suci itu merujuk kepada apa?
merujuk kepada batang tubuh Maria Magdalena yang menampung darah suci Nabi Isa dan holy blood. Holy blood hak duduk dalam holy grail tu macam nilah senang. Bekas tu holy grail, holy blood tu darah suci, darah suci tu darah keturunan Nabi Isa, yang jadi bekas tu Maria Magdalena. Itulah kepercayaan dia. Dan hari ini mereka jaga biarawan Sion ataupun Priory of Sion, depa duk jaga keturunan ni. Depa kenal pasti sejak daripada Maria Magdalena bila beranak saja, ni anak siapa, ni anak siapa, ni anak siapa. Bila tu kita tengok filem Da Vinci Code, ada seorang watak lakonan Sophie Neveu tu kan. Sophie ni seorang perempuan tu macam dikejar oleh satu kumpulan tak. Bukan orang nak bunuh dia, tapi kumpulan tu kumpulan biarawan Sion lah, nak jaga keturunan sebab dia satu-satunya keturunan terakhir yang masih tinggal. Jadi mereka nak keturunan ni akan menjadi menjawab balik takhta kerajaan Nabi Daud di Jerusalem nanti. Sebab mereka dakwa keturunan Nabi Isa berpunca daripada Nabi Daud. Atas tu Nabi Daud turun sampai Nabi Isa. Jadi satu masa kerajaan Nabi Daud ni akan bangkit kembali. Jadi mereka nak keturunan ni lah yang akan dilantik jadi raja dan tuan. Sebab tu mereka kejar Sophie tadi sebab nak jaga dia. Nak suruh dia kahwin, nak suruh ada keturunan. Jadi orang ingat orang nak culik dia. Itulah cerita dia. Jadi cerita ni memang mencabar akidah dan Trinity Kristian Roman Katolik. Sebab tu mereka terpaksa upah penulis-penulis hak sama tara dengan Dan Brown untuk menyaingi fakta-fakta ilmiah tersebut. Sekarang bagi kita, untuk kita, boleh pergi lagi? Okey, kita tengok keturunan asal Nabi Isa. Sebelum tu saya nak sebut beberapa perkara. Boleh saya tulis? Saya takut Hani tak dan tangkap. Bila nak sebut pasal Nabi Isa, kalau kita nak guna Al-Quran, memang sikit saja cerita Nabi Isa. Cerita Nabi Isa start zaman Jibril turun dengan mak dia, bagi tahu nak mengandungkan dia. Kemudian bila dia memula lahir, membesar apa, dia lari. Kalau ikut tafsir, dia mak dia bawa dia menyelamatkan diri pergi ke Mesir 10 tahun. Lepas Raja Herodes meninggal, Raja Herodes hak rasa terancam dengan dia dah meninggal, dia kembali semula ke Palestin, duduk di atas Bukit Zaitun. Waktu tu baru dia jadi Rasul. Bila turun, dia dimandikan oleh Nabi Yahya. Nabi Yahya tu nak tabalkan dia sebagai Rasul baru. Jadi dia mandi dulu. Sebenarnya kalau kita macam bersuci ambil wuduk, tapi peristiwa tersebut dijadikan oleh orang Kristian hari ini sebagai baptize. Tu yang sebenarnya. Benda tu berlaku, tapi hak sebenarnya macam hang ni nak ditabal jadi Nabi ni, mandilah dulu. Macam kita lah nak semayang, ambil wuduk apa, menyucikan diri. Tetapi bila Nabi Yahya yang tolong mandikan tu, digunakan oleh orang Kristian untuk upacara baptize. Jadi bila anak lahir, pi bab hari ketujuh, kita buat apa? Semulih kambing. Buh nama semulih kambing, dia pi baptize. Nak suruh anak tu jadi bagus kan? Okey. Bila kita nak cakap tentang dia, kita terpaksa guna kitab Bible lah. Dengan Bible juga kita boleh terobos. Apa yang nak menjadi apa? Ini macam mana ni? Suara ni. Masuk ke tak ni? Masuk ah. Okey. Okey, ni saya nak sebut tentang kitab Bible lah. Ni asal. Original manuskrip ni antara 300 hingga 500 Masihi. Okey, macam ni. Bila saya sebut original manuskrip, dia merujuk kepada satu persidangan yang pernah berlaku di Nisia. NICAA, persidangan Nisia yang berlaku pada tahun 325 Masihi. Persidangan Nisia ni dia mengumpulkan
semua ulama-ulama Kristian, semua pedri-pedri Kristian, dan diminta kepada seluruh umat Kristian yang menyimpan manuskrip-manuskrip yang asal yang ada di tangan mereka untuk dikumpulkan kesemuanya pada persidangan Nisia tadi. Jadi semua bawa pi, sama ada yang beraliran Unitarian ataupun Trinitarian. Unitarian maksudnya yang percaya tentang tauhid pada Allah, bagi mereka Nabi Isa ni bukan Tuhan tapi sekadar hamba dan rasul saja. Macam kita percaya ni dipanggil aliran Unitarian. Tapi dalam masa yang sama ada Trinitarian yang mempercayai Tritunggal tu, Trinity, Tuhan Allah, Tuhan Nabi Isa dan Ruhul Kudus. Jadi semua kumpul. Contoh saya kata kalau nenek moyang ada simpan manuskrip pasal agama ni, semua bawa pi situ. Jadi bila bawa pi situ, ni akan disaring oleh ulama-ulama Kristian yang besar-besar. Bila mereka saring, mereka letakkan satu keputusan dalam mesyuarat tu, ni hak ketua-ketua besar ni, pok-pok besar, mereka sediakan satu meja yang besar, semua manuskrip tadi diletak atas meja. Kemudian buat keputusan, kita akan kunci bilik ni, siapa pun tak boleh masuk. Manuskrip di atas meja ni, siapa pun tak boleh masuk. Jadi atas dasar tu, kita akan malam ni bermunajat pada Tuhan, nisbah orang kita semayang ajak, bermohon, minta petunjuk. Mana-mana Bible yang masih tersisa, manuskrip yang masih tersisa atas meja esok, hatulah yang Allah terima, hatulah yang Allah perkenan pada kita. Padahal tadi semua ada. Bila buka pagi esok tu tinggal 4 Bible saja. Hak lain tu tak tahu ke mana. Tak tahulah siapa punya kerja atau ada rancangan apa yang terselindung, tapi hak lain, hak beribu-ribu tu tak ada. Yang tinggal ialah hak mereka yakini sekarang lah. Injil Matthew, Injil Luke, Injil Mark dan Injil John. 4 Injil tu kan. Jadi Barnabas pun tak tahu ke mana, Injil Filip pun tak tahu ke mana. Hak kata hak paling dekat dengan, hak paling dekat dengan Islam tu. Jadi sekarang ni, inilah yang saya sebut sebagai original manuskrip. Hak 4 tu kan? Okey. Baik, lepas tu, lepas original manuskrip, dia naik satu tangga. Dia naik satu lagi tangga. Yang ni dipanggil Most Ancient Copies. Okey. Naik satu lagi tangga. Ni dipanggil Ancient Copies. Naik satu lagi tangga. Ni dipanggil Ancient Version. Ini ada 4 yang paling awal ni. Okey, dia akan pergi 4 lain. Atas pada Ancient Version, dia panggil Wargate. Ni hak lama-lama lah ni, hak asal. Kemudian dia ada Wycliffe. Lepas Wycliffe, dia ada Tyndale. Lepas Tyndale, dia ada Coverdale. Okey, saya sebenarnya atas Coverdale tapi sebab tak muat saya pergi sini ya. Lepas Coverdale, ni start Matthew ni. Matthew duduk sini ya. Maksudnya Matthew ni lahir lepas apa? Lepas 500 tahun. Kita ni Quran ni kita boleh percaya sebab dekat dengan Nabi kan. Dekat Nabi, sahabat-sahabat dia ni boleh pakai hak ni, tak pakai hak ni. Okey, lepas pada Matthew, Matthew je salah. Dia ada T2 Matthew kan. Dia ada Injil Great. Lepas Injil Great, dia ada Geneva. Lepas Geneva, dia ada Bishop. Okey, ni 4 pertama, ni 4 kedua, ni 4 ketiga. Lepas pada ni, dia tak ada 4-4 dah, dia ada 6.
Okey, tengok betul-betul ni hak zaman kita ni. Pertama dia panggil Injil duit. Tak ni 1582. Ni dia panggil versi King James. Nak dengar King James? Tak ni 1611, 100 tahun selepas Melaka jatuh di tangan Portugis. Yang ni dia ada revised version 1881. Kemudian ada American Standard version yang kita kata ASV. Kemudian ada revised standard version. RSV. Okey, RSV ni ada dua, 1952 yang tertinggi 1971. Jadi mana-mana cetakan hak terbaru pun hanya bergantung pada King James ke atas. Kalau orang nak renew pun, renew King James, ada orang renew revised version, ada orang renew ASV, ada orang renew RSV. Tapi lepas pada ni tak ada perubahan dah. Sepanjang daripada original manuskrip sampai revised standard version sentiasa berlaku perubahan. Tapi bila sampai hak revised standard version 71 tak berubah dah. Kira yang berubah tu kulit dengan cetakan saja. Isi sama dah. Tapi sepanjang original sampai revised memang berubah. Kalau ada orang kritik tak kena, mereka ubah. Kalau orang kritik tak kena, mereka selindung. Baik. Sekarang ni bila kita baca hak King James ke atas, ada empat buah kitab utama tadi kecuali Injil John. Kecuali Injil John. Maksudnya bila kecuali Injil John yang ada Matthew, Luke dan Mark. Kau tak ingat empat pun? Tak ingat? Tak ingat saya tulislah. Ada pembaca ni, Matthew, Luke, Mark dan John. Okey, kecuali John, Matthew, Mark dan Luke ni banyak diselitkan perkataan ataupun huruf Q. Huruf Q. Huruf Q. Apa makna huruf Q? Bila kita cari dan rujuk kepada bahasa Jerman, Q bermaksud Quelle. Q U E L L A. Quelle ni bermaksud sumber-sumber. Jadi seolah-olah kita dapat lihat berlaku kesepakatan sumber antara tiga Injil yang paling atas, Matthew, Mark dan Luke, seolah-olah sumber yang sama. Jadi sumber yang sama, nama saja yang berlainan. Nama Matthew, nama Mark, nama Luke, tapi sumber pengambilan tu sama. Agak-agak bagus ke rasa tak kena? Yang jadi tak kena, mana mungkin kitab yang berbeza mempunyai pengulangan ayat yang sama. Surah Al-Fatihah pun ada Alhamdulillah. Dalam surah Ar-Rahman pun ada Alhamdulillah. Jadi sama ayat tu. Jadi dah kitab berbeza, ayat tu mestilah berbeza. Allah hantar. Tapi perlu apa Allah hantar tiga-tiga tu dengan nama Mak, dengan nama Luk? Tapi nak cerita benda sah? Benda sama. Maksudnya dia betul-betul kalam Tuhan ke? Ciptaan manusia. Ciptaan manusia. Yang inilah yang disebut whole cribing. Rompakan besar-besaran. Ni saya nak sebut. Dalam dunia, ulama-ulama besar Kristian, ada seorang yang dianggap paling dihormati, iaitu Padri J.B. Philip. J.B. Philip ni ialah bekas, kita kata, ketua rasmi Ortodok di Vatican City dulu. Jadi dia ni, kehebatan dia, dia mampu membaca dan mentafsir manuskrip-manuskrip kuno. Bahkan dalam bahasa asal Greek pun dia mampu terjemah dalam bahasa Inggeris. Tapi salah satu kenyataan dia cukup merunsingkan orang-orang Kristian. Apa dia? Yang dia sebut ialah, sesungguhnya Padri Matthew, merujuk kepada Matthew, telah mengambil Injil Mark untuk menghasilkan Injil dia.
Maksudnya Matthew tu guna Injil Mat tulis balik untuk menghasil letak atas nama nama dia. Injil tu Injil Anas, saya pun ambil isi Injil Anas, saya tulis letak nama Injil saya. Jadi dengan bahasa yang mudah, Padri Matthew sebenarnya sedang mencetak rompak gambaran asal Injil Mat untuk dinisbahkan atas nama dia. Ini dipanggil whole cribbing, rompakan besar-besaran. Mana mungkin Matthew Hawari, salah seorang pengikut antara yang paling dekat Nabi Isa, akan melakukan perbuatan yang seburuk dan sekeji itu? Agak-agak kalau Nabi Isa hidup lagi, boleh nak terima pakai tak apa yang dia telah buat sekarang? Yang inilah disebut plagiat kita hari ini tak? Plagiat, cetak rompak itulah. Buku hebat, kita pun ambil semua isi buku, kita buat tajuk lain dah. Tiba-tiba letak penulis tu siapa? Penulis nama kita. Ni dipanggil rompakan besar-besaran. Ni dipanggil penculikan sastra dan bahasa. Dipanggil rompakan, rompakan literature. Jadi inilah kesilapan. Sebab itu benda yang berulang sama tu hampir 40 buah kitab. Semua Injil. Dia ada kitab-kitab dalam tu. Semua ada 73 kitab. Tapi yang berlaku pertindanan ayat 40 kitab. Besar tak jumlah ni? Besar tak jumlah ni? Kalau kita ada 114 surah, 60, contohlah 63 berulang surah yang sama. 114 surah Quran tiba-tiba berulang 63 surah yang sama. Rasa tak best ke rasa best? Rasa tak best. Tapi 40 buah kitab, hak ni sama saja. Sedangkan 73 ni hak penuh. Orang Protestan dia hanya percaya 66 daripada 73. Ada kitab-kitab yang dia tolak, tapi yang penuh ni orang Roman Katolik, dia percaya 73 buah kitab. Okey, sekarang saya nak pi kepada Nabi Isa. Dalam banyak-banyak sumber, antara dua sumber yang paling amanah ialah Injil Matthew dengan Injil Luke saja. Cari dalam Mark tak ada salah silah keturunan Nabi Isa. Cari dalam John tak ada salah silah keturunan Nabi Isa. Yang ada hanya dua sumber, Matthew dengan Luke. Baik. Dalam Matthew disebutkan, dalam Matthew fasal yang pertama ayat yang ke-16. Matthew fasal pertama ayat 16, dan sesungguhnya Yusuf telah melahirkan siapa? Yusuf tu merujuk kepada siapa? Bukan Nabi Yusuf. Yusuf ni merujuk kepada tunang mak Nabi Isa, mak Maryam. Kan sebelum mereka berkahwin tu terjadi kes yang Jibril nak mari tu, dia dah bertunang dengan seorang lelaki yang nama Yusuf. Tapi Yusuf ni nisbah pemanaan dalam orang Kristian, dia tukar jadi Joseph. Baik, ayat paling awal saya baca, Matthew fasal pertama ayat 16, dan Jacob telah melahirkan Yusuf, dan Yusuf ini adalah sebagai pendamping bagi Maryam, dan melalui Yusuf lah Joseph tadi dilahirkan Nabi Isa. Sekarang mereka menisbahkan bapa kepada Nabi Isa ialah Yosef, walaupun sebenarnya dia cuma tunang yang tak sempat dikahwini selepas peristiwa Jibril nak bagi mengandungkan Maryam tadi. Baik, bila rujuk kepada Matthew fasal yang pertama ayat 6 hingga ayat 16, anda akan menemui 28 keturunan bermula dari Nabi Daud sampai kepada Nabi Isa. Contoh, saya lakak lah. Saya malas nak tulis semua. Okey, contoh. Satu, ni dalam Matthew . Matthew fasal pertama ayat 6 hingga 16. Bermula Nabi Daud. Lepas tu Sulaiman, anak dia kan. Lepas tu Rabuan. Lepas tu Abia. Asa. 6, Josafat. Okey, malaslah nak tulis semua ni panjang. Dia akan pergi sampai 27, Joseph tadilah. 28, Nabi Isa. Okey.
dalam Matthew fasa pertama ayat 6 hingga 16 dia cerita ni, start Nabi Daud sampailah yang ke-28 Nabi Isa. Okey, faham. Sekarang bila kita rujuk Injil Luke, bila kita rujuk Injil Luke, bila rujuk Injil Luke, Luke tengok buka fasa ketiga ayat 21 hingga 32. Bukan, ayat 23. Ayat 23 hingga 31 anda akan dapati ada 43. Bermula Nabi Daud, tapi bukan Sulaiman lah, dia pergi ke Nathan. Dia pergi ke Matata. Empat contoh hari ini. Menan, lepas Menan, Melia, lepas Melia, Eliakim. Okey, Eliakim sampai kepada 42, Joseph. 43, Nabi Isa. Okey. Nampak tak percanggahan? Satu percanggahan dari sudut bilangan. Dalam Matthew fasa 1 ayat 6 hingga 16 ada 28 keturunan. Dalam Luke fasa 3 ayat 23 31 ada 43. Bilangan select dah. Yang kedua ialah nama yang sama di antara keturunan yang Matthew bawa dengan Luke bawa, hanya dua nama. Kita tolak Nabi Isa, hak sama yang first tu, Nabi Daud. Yang kedua, hak penghujung, Joseph. Hak tengah ni tak ada satu pun, hak sama. Hak tengah, lepas pada Nabi Daud sampai ke Joseph, dengan Nabi Daud sampai ke Joseph, hak ni tak ada nama yang bertindan dan serupa pun. Macam mana tiba-tiba boleh kata, hak ni ambil bini di sebelah Kelantan, hak ni ambil bini di sebelah Perlis, kita kata. Tiba-tiba lahir benda yang sama. Bilangan pun select dah. Jadi nak percaya ke tak? Baik, sekarang kita tengok. Apa yang anda perlu tahu, nama-nama hak terkandung di tengah antara Daud dengan ni, semuanya ada 6 orang yang bertaraf penzina-penzina mahram. Okey, saya sebut satu-satu sebagai contoh. Dalam Matthew fasal pertama ayat yang ketiga. Yang pertama ayat yang ketiga dia sebut tentang Jacob, dan Jacob telah melahirkan Fares dan Zuriah melalui Tamar. Dan Jacob telah melahirkan Fares dan Zuriah melalui Tamar. Maksudnya Jacob dengan Tamar ni hubungan menantu perempuan. Tamar ni menantu perempuan kepada Jacob, tapi dia bermukah dengan menantu perempuan. Jadi daripada perzinaan haram, sumbang mahram tadi, lahir Faris dengan Zirah. Dan bagaimana kita nak tahu cerita, sedangkan dia cuma cerita dua orang ni lahir dua orang anak. Rujuk kepada kitab Genesis fasal ke-38 ada kisah perzinaan dua orang. Satu. Dalil yang kedua, buka juga kitab Matthew fasal pertama ayat yang kelima. Dalam tu diceritakan daripada Salmon melahirkan Boaz daripada Rehab. Daripada Salmon melahirkan Boaz daripada Rehab. Maksudnya yang berzina Salmon dengan Rehab, terhasil anak zina yang nama Boaz. Sedangkan mahram ialah Rehab dengan Salmon tu adik beradik. Lahirnya Boaz. Di mana kita nak cek kelakuan perzinaan mereka? Buka kitab Joshua pasal yang kedua ayat 1 hingga ayat 15 ada kisah perzinaan dia. Dalil yang ketiga, Matthew fasal pertama ayat yang kedua, tadi anak zina lahir Boaz, dan daripada Boaz melahirkan Abidu dengan Rus. Lepas ni Boaz anak zina pula, berzina pula dengan pasangan dia Rus, lahir seorang anak nama Abidu. Nak tengok di mana hasil perzinaan mereka, buka kitab Deuteronomi pasal yang ke-23 ayat 1 hingga 3. Dalil yang keempat, hak ni Matthew fasal pertama ayat yang ke-6.
dan Nabi Allah Daud melahirkan Sulaiman daripada perempuan Yuriah. Ha, ni cerita karut. Ha? Dulu ada macam ni, Nabi Sulaiman dia pergi ke beranda istana dia, dia tengok perempuan cantik. Bila dia risik dengan menteri dia, perempuan tu ialah isteri kepada salah seorang komander perang dia nama Yuriah. Jadi dia berkenan dengan perempuan tu, tapi dah jadi isteri orang. Last kali bila tiba satu masa tu terjadi peperangan, dia minta kat menteri dia kalau nak berperang biar komander Yuriah duduk depan-depan, biar dia cepat mati. Jadi kalau dia mati aku boleh rampas lah isteri dia Yuriah tu. Ha, sebab tu ayat ni Matthew fasal 1 ayat 6 ni, dan Nabi Daud melahirkan Sulaiman melalui perempuan Yuriah. Ha, jadi seolah-olah macam Nabi Daud alaihissalam ni berzina dengan perempuan hak nama Yuriah tadi. Mereka rakam ni kisah perzinaan Nabi Daud ni dalam Samuel 2 ayat yang ke-11. Tapi sebenarnya bohong sajalah. Begitu juga dalil yang kelima dalam Matthew fasal pertama ayat yang ke-6. Dia juga menceritakan dan Sulaiman melahirkan Roboam. Sulaiman melahirkan Roboam, hak laju ni. Dah. Sulaiman melahirkan Roboam. Kisah perzinaan pun ada. Sebab mak kepada Roboam ialah Nemeyah. Jadi berlaku perzinaan Nabi Sulaiman dengan Nemeyah. Buka kitab mana? Buka kitab Raja-Raja 1. Ada dalam tu kes tu. Jadi semua ni ayat-ayat yang berbelit-belit. Jadi ada satu lagi yang menyebut macam ni. Dan Roboam tu, Roboam ni dalam satu ayat yang lain, iaitu Deuteronomi fasal 23 ayat 1 hingga 3 disebut bahawa Roboam ni naik tahta menggantikan Nabi Sulaiman ketika dia berumur 41 tahun, dan Tuhan telah memilihnya dengan nama Jerusalem. Rupa-rupanya bandar Jerusalem tu berlaku pada zaman Roboam, dan dia diberikan tahta kerajaan Nabi Daud dan penguasaan ke atas keluarga Nabi Yakub, serta disertakan dia ini di dalam ahli keluarga sahabat Israel. Dan dia ini berasal daripada ibu, iaitu Nemiah daripada bangsa Amon. Baik, sekarang anda perlu lihat keturunan-keturunan penzina yang 6 orang tu banyak terlahir daripada bangsa Moab, MOAB, dengan bangsa Amon. Jadi Tuhan pun sebut di dalam ayat yang lain, dia kata tidak akan masuk anak-anak zina, bastard, di dalam kerajaan Tuhan. Iaitu merujuk kepada kerajaan Yahudi yang baru ditubuhkan di Palestin selepas generasi yang ke-10. Dan begitu juga dengan keturunan bangsa Moab dan Amon juga tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan kecuali selepas generasi yang ke-10. Jadi nama-nama salah silah yang dikaitkan dengan Nabi Isa dipenuhi dengan penzina-penzina, logik ke tak? Yang sebenarnya keturunan Nabi Isa langsung tidak ada kena-mengena dengan susu galuh keturunan Nabi Daud. Ini diterangkan di dalam Injil Luke fasal ke-20 ayat 41 hingga 44. Dalam tu disebut satu masa Nabi Daud ini memanggil Tuhan, dan bila Tuhan mendekatinya, ni contoh, bila Nabi Daud panggil Tuhan dan Tuhan mendekatinya, kemudian Tuhan mendudukkan Daud di sebelah kanan dia, dan dia meletakkan musuh-musuh Daud di bawah tapak kakinya. Bagaimanakah mungkin dalam masa yang sama Daud ini memanggil Tuhan, sedangkan dalam waktu yang lain Tuhan itu menjadi anak bagi dia sendiri? Tadi dia panggil Tuhan, dia seru Tuhan. Bila Tuhan letak Daud ni di sebelah kanan dia, dia letakkan musuh-musuh Daud di bawah tapak kaki dia. Jadi yang tak mungkin, bagaimana Nabi Daud ni panggil yang tu sebagai Tuhan, dalam waktu yang sama Tuhan tu jadi anak-anak dia, merujuk kepada Nabi Isa. Jadi ni adalah karuk-maruk. Luk pula pibentes kawan ni. Dia sendiri picantas hak kawan ni. Lepas tu kita boleh tengok pula dalam Injil yang sama, Injil Luke fasal yang kedua ayat yang ke-33. Dan apabila dah berlalu umur Yesus 30 tahun, dia sendiri pun keliru sama ada Yesus tu bapa dia ataupun tidak. Ada ayat lagu tu. Nabi Isa ni dah umur 30 tahun, dah Joseph duk jaga mak dia, duk pelihara dia, dia pun keliru. Joseph ni bapa aku betul ke bukan bapa aku? Sampai umur 30 Nabi Isa keliru.
Kemudian ada lagi dalam juga Injil Luke fasal yang pertama ayat 31 hingga 33. Hak inilah dikatakan Jibril turun. Jibril turun bagi tahu Maryam bahawa anak ini suatu masa akan diagungkan dan diberikan kepada dia tahta kerajaan Nabi Daud, dan dia akan meneruskan kesinambungan kerajaan Nabi Yakub yang tak akan pernah rosak dan punah-punah. Jadi seolah-olah gambaran yang dia dapat selepas Nabi Isa ni disalib, kemudian Nabi Isa ni akan bangkit kembali, naik ke langit dan turun untuk menyambung pemerintahan zaman kegemilangan Nabi Daud konon-kononnya. Tapi hakikatnya sampai hari ni Nabi Isa naik tak turun-turun. Dan hak ganti lepas pemerintahan Nabi Daud siapa? Philip Pantes. Siapa Philip Pantes? Gelaran bagi Maharaja Rom yang memerintah Rom selepas Jerusalem Rom mengalahkan Bani Israel. Hanya seorang yang berbangsa Rom, penyembah berhala ala Trick Games. Tahu Trick Games? Trick Games ni penyembahan banyak dewa kan, jenis orang Rom ada dewa tu. Macam Yunani kan, Apollo, Jupiter, Venus, macam-macam. Ha ni panggil Trick Games istilah agama. Jadi tidakkah Nabi Isa berasa nak turun menyambung kegemilangan Nabi Yakub, kegemilangan kerajaan Nabi Daud tu? Tak ada turun-turun dah. Jadi ayat ni pembohong lah. Ayat ni pembohong. Semua pembohong. Maksudnya dengan bahasa yang mudah, kalam-kalam ilahi yang sebenar telah mula dicemari dah. Jadi hakikatnya sekarang bila berlaku pertembungan, hak paling benar ialah apa yang agama kita bawa, iaitu Nabi Isa cuma seorang hamba Allah, manusia biasa tetapi berpangkat Nabi lagi Rasul, yang diturunkan wahyu padanya dalam bentuk kitab Injil. Dia kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dan akan turun sebagai the second coming, the true Messiah, sang juru selamat yang sebenar. Tapi berbeza dengan Kristian Katolik, mereka percaya konsep Trinity tadi, Tuhan Allah, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Dan mereka juga percaya yang disalib itu ialah Nabi Isa, kemudian bangkit kembali setelah hari ketiga dimakamkan, kemudian naik ke langit dan akan turun sebagai penyelamat. Beza dengan hak ni yang dikatakan Maria Magdalena, waktu sebenarnya bukan Nabi Isa kan, Judas Iskariot kena salib tu, dia yang pi tadah darah hak bercucuran tu dalam satu bekah ni, dan dia sebut istilah the holy blood ni. Tapi holy blood hak kiasannya hak macam kita sebut tadilah. Jadi orang pertama yang picek kubur, tengok lepas 3 hari tak ada dah mayat Nabi Isa pun Maria Magdalena. Orang yang mengumumkan kubur Nabi Isa dah tak ada penghuni dia pun Maria Magdalena. Jadi tu aliran hak Dan Brown nak bawa dalam Da Vinci Code lah. Hak jadi bahaya Da Vinci Code bagi akidah orang Kristian Roman Katolik ialah anak tadilah. Keturunan hak dia nak jaga tu. Konon-kononnya lah. Tapi hakikat kita Nabi Isa ada keturunan tak? Atau dia diangkat sebelum berkahwin? Dan ini berlaku sebab Allah dah pesan waktu turunnya Maidah daripada langit. Kan bani-bani Israel, dia nak menguatkan lagi kepercayaan dan keimanan pada Nabi Isa, mereka minta Allah turunkan hidangan daripada langit. Kan kisah Al-Quran tu. Tapi Allah sebut lepas pada ni, kalau kamu ingkar dan tak percaya lagi pada Isa, orang tu akan diazab dengan satu azab yang tak akan pernah dirasa oleh sesiapa. Clue kepada kisah ni berlaku pada siapa? Judas Iskariot. Dia yang mengkhianati Nabi Isa. Tengok apa yang dia rasa sekarang. Dia terpaksa menanggung dirupakan wajah mirip dengan Nabi Isa. Dan ditanggung bebanan apa? Bebanan kita kata hari ini, dialah yang jadi fitnah paling besar terhadap umat-umat Kristian yang tersilap meyakini bahawa yang disalib itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Yang betulnya macam mana? Kita buka Injil Barnabas bab 112. Injil Barnabas bab 112, Nabi Isa berpesan kepada salah seorang pengikut dia, iaitu pengarang Injil ni Barnabas. Bukan daripada Hawari Yuhat 12. Dia kata sesungguhnya selepas ini aku akan diangkat Allah ke langit. Macam Nabi Isa tu dah tahu dah. Tetapi ada salah seorang daripada pengikutku akan mengkhianati aku.
Dan Allah akan rupa dan miripkan wajahnya yang menjadikan orang-orang kafir itu keliru. Tetapi yang akan membantu menerangkan hal sebenar akan lahir seorang Nabi selepas aku, iaitu Ahmad. Dia yang akan membocorkan balik rahsia ini dan beritahu apa kisah sebenar berlaku. Nama Nabi Muhammad disebut dalam 3 bab dalam Injil Barnabas. Bab 136, bab 163, bab 220. Pasal pencerahan tentang yang sebenar disalib bukan Nabi Isa. Melalui Injil Barnabas ni ada grup Unitarian tadi, hak tauhid hak kekal tadi. Tauhid hak kekal itulah dibunuh selepas peristiwa persidangan Nisia tu. Hak mana tak percaya Trinity semua kena bunuh. Hak percaya Tuhan satu, kitab mereka tu dibakar. Nisia jadi apa lah ni? Jadi bandar Iznik. Di mana bandar Iznik lah ni? Bunyi macam Kristian tu tempat kafir lah tak? Byzantium Timur dulu berpusat di mana? Byzantium Timur dulu berpusat di mana? Atas Syria. Negara apa atas Syria ni? Turki. Turki lah. Nisia dulu lah ni jadi bandar Iznik. Di situlah tempat persidangan yang berlangsung pada tahun 325 Masihi. Jadi hari ni dah pecah lah Kod Da Vinci. Kod Da Vinci tu besar, tapi sebab lebih menjurus kepada filem Dan Brown, setakat itulah saya boleh bagi pencerahan. Jadi lepas ni kena panggil lain lah, kod untuk kod lain. Tapi poskod Pulau Pinang kekal 11,900 lah, tu tak payah pecah, tak apa. Okey, saya minta berhenti dulu. Keturunan Fir'aun. Okey, cantik. Macam ni lah senang. Keturunan Fir'aun ni, hari ni hak betul keturunan Fir'aun ialah daripada keluarga Merovingian. Keluarga Merovingian ni hak jadi ketua dia sekarang ialah Ratu Elizabeth. Itulah ketua Merovingian. Itulah asal-muasal keturunan Fir'aun. Dia adalah keturunan yang ke-43 sekarang. Cicit Fir'aun 43. Jadi bagaimana Fir'aun hak duk Mesir boleh sampai ke Eropah? Sebenarnya dia dibawa oleh zaman penghujung dinasti, iaitu dibawa oleh Cleopatra yang bawa. Jadi keturunan Fir'aun tu ada sampai masa Cleopatra. Cleopatra ni dikhianati oleh adik dia, dia dibuang di tengah padang pasir. Lalu masa tu berlakulah penjajahan Rom di bawah panglima Julius Caesar. Ha, jadi dia umpan Julius Caesar, dia kahwin dengan Julius Caesar, akhirnya dia balas balik hak adik dia buat. Kemudian dia dibawa oleh Julius Caesar pi ke mana? Pi ke Rom lah. Pi ke Rom telah menghasilkan keturunan tu daripada Cleopatra. Jadi ada pula berlaku clash lepas Julius Caesar meninggal antara siapa? Antony. Ada dua panglima perang. Kalau tengok filem Night in the Museum ke? Hak orang benda-benda museum boleh bercakap, hak Roman dua orang hak banyak cakap tu. Itulah pengganti kepada Julius Caesar tu. Antony apa dah lupa. Mark Antony ni bukan Mark Antony suami siapa? Bukan suami Jennifer Lopez. Suami Jennifer Lopez pun Mark Antony juga. Ni Mark Antony hak lain lah ni. Oh, Octavian. Mark Antony lawan Octavian. Lawan Octavian. Tu dua orang tu gambaran hak dua orang cakap banyak tu Mark Antony dengan Octavian lah. Nak pecah dinding tu kan. Jadi daripada itulah lahir keturunan raja-raja di Sweden, raja-raja di Itali, raja-raja di apa semua. Keturunan tu lah. Keturunan Fir'aun hak dibawa oleh Cleopatra. Jadi hari ni hak jadi ketua dan pemangking kepada semua ialah Ratu Elizabeth. Keturunan mereka, sebab tu mereka ni kahwin sumbang mahram. Mereka tak mau keturunan ni terlepas pada orang lain. Mereka kahwin anak beranak. Walaupun paling tinggi pun sepupu, jangan kahwin dengan orang lain sebab mereka nak jaga darah ni. Jadi bila sebut macam tu, otomatik hak nak menguasai Amerika mesti keturunan yang sama. Sebab tu siapa nak jadi presiden Amerika bukan setakat mesti orang Yahudi, tapi mesti berdarah keturunan Fir'aun. Ingat, selagi anda tak ada darah Fir'aun, tak payah nak lobby saya nak jadi presiden Amerika. Dan jadi otomatik Barack Obama adalah cicit Fir'aun yang ke-43 dalam salah silam.
Dia geng dia belaka tu. Apa ni, sebelum ni siapa? George Bush, George W. Bush. Kalau belah Clinton dulu, isteri dia tu. Sebab tu isteri dia lah ni duk jadi orang besar-besar. Sebab memang ada link, geng-geng tu saja. Itulah keturunan-keturunan dia. Tapi hak belah Namrus, tang mana? Hak belah Namrus ialah keturunan keluarga Rothschild. Rothschild tu kan, Illuminati hak 13 tu. Illuminati tu pecahan Yahudi tiga tu lah, Yahudi hybrid yang kita sebut Sephardi, Mizrahi, Ashkenazi tu, dia lahir pula tiga turunan kan. Astor, Collins, Bundy, Dupont, Freeman. Keluarga Kennedy, Onassis, Lee, Renault, Rusty, Rockefeller. Ini tak ada kena-mengena dengan kumpulan apa, album Rockefeller. Tak nak buat awi Crystal. Ah, kumpulan Crystal kan dari album Rockefeller. Ada buat juga anak kan. Ingat Crystal. Okey, ni 13. Astor, Collins, Bundy, Dupont, Freeman, Kennedy, Onassis, Lee, Renault, Rothschild, Rockefeller, Russell, Wandung. Baik, semua tu ada tugas tu. Semua ada tugas. Hak lebih kurang saya ingat Astor tu dia akan menguasai bahagian sihir-sihir. Hak jenis bahagian kita panggil apa? Manipulasi minda. Kalau Collins ni, kalau calling dia nanti sat. Calling kalau tak media, media saya ingat calling media, lepas tu Bundy ni bahagian pembunuh upahan. Kalau siapa-siapa dianggap boleh mengancam depa, bawah Bundy tu pembunuh upahan. Kalau Freeman tu bahagian persenjataan banyak. Jadi senjata-senjata hak nak lantik, cari saintis-saintis, hak nak cipta alat-alat baru, bawah Freeman lah. Lepas tu Kennedy bahagian politik. Kemudian Lee ni bahagian Asia. Keluarga Lee bahagian Asia. Ada bawah kita tu. Kecil bawah kita tu, tak payah sebutlah. Faham-faham dirilah keluarga Lee tu. Lepas tu keluarga Renok ni lebih kepada arak dan rokok. Arak dan rokok keluarga Renok. Rothschild bahagian minyak, Rockefeller bahagian kewangan, perbanking. Russell bahagian makanan. Hak fast food tu lah. KFC, McDonald's ke apa tu semua bawah Russell. Wendung ni bahagian pemecahan akidah. Contohlah kita kata kalau nak buat Syiah ke, nak buat tu ke, nak buat karuk-karuk tu, Wendung punya kerja. Jadi mereka dah berangkai dah. Lebih kurang lah tu. Nanti tu lah 12. Jadi hak nombor 10 Rothschild tu lah susu galuh keturunan 6 Namrus dengan yang kesebelah Rockefeller tu. Jadi bergabung dengan Merovingian tadi, membentuklah Freemason dengan Illuminati. Hak ni lah duk kawal kita lah ni. Itulah sistem dia. Jadi faham lah tak? Bila faham, wabillahi taufiq wal hidayah lah. Boleh berhenti dah? Boleh lah kan, insyaAllah kita sambung. Okay. Siapa? Saya buku kan ke? Ada kot. Kalau dalam buku ada. Ada buku insyaAllah. Dalam Malaysia ada kot. Saya sebab saya banyak buat balik hak Mesir punya. Hak Mesir punya. Apa dia? Saya bukan tak cadang. Saya tak ada masa. Saya kalau orang macam ni, saya cakap orang tu tulis, okey, alright lah saya. Kalau saya cakap orang taik, saya cakap orang taik. Nak saya sendiri memang saya tak ada masa. Dah siang sekolah sampai pukul 3. Lepas tu balik anak kafa, pi kafa balik kafa, malam nak mengajar, tak ada. Itulah masa saya hari-hari.
Jadi masa mana saya nak menulis agak-agak? Video dah tak apa. Ada apa-apa lagi? Tak ada dah? Habis ya? Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.